Kita boleh jagalah. Jadi hari ni saya nak share juga tentang apa makanan-makanan kat Malaysia. Ha, contohnya tengok ni. Siapa nampak makanan favorite dia sini? Ada nampak tak? Boleh saya buat pengakuan? Saya punya pengakuan, semua ni saya punya favorite. Serius, ini semua favorite saya. Kuih talam, Masya Allah, saya mana boleh makan satu. Kena pula yang buat dengan betul, orang-orang kampung buat ke, yang memang tahu cara buat, Masya Allah, dengan santannya. Tapi bayangkan, satu keping kuih itu sahaja 183 kalori. Bayangkan kalau kita makan untuk more tu 5 keping. Kalau bulan puasa tu. Kalau kata kita sarapan dengan kuih, Masya Allah, satu kuih talam, satu kuih lapis, satu goreng pisang, satu karipap. Agaknya berapa kalori kalau sarapan kita saja? Ya? Nampak tak? Kan? Ini contohlah. Ha, roti telur dengan dal 414 kalori sekeping. Roti canai dengan kuah dal 359 kalori sekeping. Ha, dulu saya sekeping tak cukup, at least 2 keping. Kan? Ha, masa saya tak reti dulu lagi best. Pergi jogging ni, jogging sebab apa? Nak turunkan berat badan. Lepas habis jogging, saya terus jogging masuk mamak. Dah berpuluh-puluh ni dah lapar. Bila nak order tu, mana cukup sekeping roti canai? Saya cakap kat mamak tu, bos, satu roti canai, nasi lemak biasa satu lagi. Padahal larinya mungkin bakar 100 kalori je. Tapi masuk balik, Masya Allah, dekat 1000 kalori. Dekat sarapan sahaja. Jadi ini ilmu lah. Bila kita tak tahu tu, itu yang jadi masalah. Jadi kalau boleh kita pantau kalori kita. Sebab apa? Kalau kita tak setuju pun dengan benda ni, ini adalah fakta. Ini adalah realiti. Ini adalah hakikat bagaimana Allah Ta'ala dah jadikan badan kita berfungsi macam ini. Jadi kita kena faham. Bila benda tu masuk, dia kena ada tempat dia perlu pergi. Betul? So kalau tak dibakar, dia disimpan dalam badan. Dan masalah kita paling besar, benda yang tak dibakar, disimpan dalam badan, dia simpan sebagai lemak. Itu yang jadi masalah. Jadi nanti insyaAllah saya akan share dalam grup kalori. Kalori makanan-makanan Malaysia yang biasa. Untuk rujukan semua, nanti senang boleh share dengan keluarga. Okay, saya akan share nanti yang ini. Kejap saya bukakan. Sebab kita ada senarai kalori makanan di Malaysia yang boleh jadikan sebagai panduan. Okey, saya buka. Okey. Setakat ni semua orang okey ke? Okey. Alhamdulillah. Dah nampak tak? Belum lagi? Belum lagi. Kejap lagi. Skrin belum nampak lagi. Skrin belum nampak lagi. Okey. Alright. Okey. Bersabar seketika. Okey. Alright. Okey, ni dia. Okey, saya bagi contoh nanti saya sharekan dalam group. Sihat tu adalah satu pilihan. Okey, saya ada bagi penerangan. Okey. Kita tengok amalan pemakanan biasa rakyat Malaysia. Satu hari berapa kalori dia makan? Okey, kita tengok Ini amalan saya dulu. Sarapan pagi saya biasa pergi kedai mamak kat bawah, beli nasi lemak sebungkus, nasi lemak 400 kalori. Saya suka makan nasi lemak dengan telur mata dan saya punya favorite minuman dulu teh tarik. Especially teh tarik yang kau. So ini sahaja jumlah 590 kalori. Masa saya bekerja dulu, pukul 10 pagi kawan-kawan kata jom pergi minum. Saya pun ikut. Bila pergi minum, biasanya saya akan cari kuih. Kuih kegemaran saya karipap. Biasa satu biji tak cukup, at least 3 ke 5 biji. Lepas tu saya minum pula lagi, kopi ke teh. So nampak 450 kalori lagi. Lepas tu sampai waktu lunch dah lapar, pergi makan. So makan memang nasi memang macam gunung lah. Kan? Biasa kedai kan dia letak mana? Dia letak satu mangkuk kan? Dia letak penuh. So nasi lebih kurang 2 mangkuk, ayam kari, saya sangat suka makan ayam kari campur dengan sayur goreng. Lepas tu dah panas tengah hari, bedal air tebu pula. Sedap. Jumlah kalori 873. Dah kerja-kerja petang, kawan kata jomlah kita minum petang, dah letih kerja. Saya pun cakap jom. Petang bedal pula kopi susu segelas. Makan pula saya punya favorite juga popiah goreng. Saya suka juga popiah basah.
Dan biasalah satu mana cukup. Eh, katalah ambil 3 dah 470 kalori. So balik rumah, alhamdulillah isteri masak, fuh sedap, ikan tenggiri goreng bercili pula. Saya memang suka ikan goreng tenggiri ni. Makan dengan sayur campur, minum pula air sirap cordial, air sirap FNN cordial tu. Jumlah kalori makan malam 763 kalori. Hari itu sahaja saya makan 3146 kalori. Masya-Allah, biasa tak macam ni? Biasa tak? Saya tak tahu, mungkin saya punya luar biasa ke biasa untuk kebanyakan orang Malaysia. Apa pendapat semua? Biasa. Biasa macam tu. Kan? Saya tak tahu. Ini saya. Kan? Mungkin anda kurang, saya tak pasti. Tapi ini saya. Jadi bayangkan, saya makan setiap hari 3,000 lebih kalori. Itu amalan saya dulu. Ini saya. Kan? Jadi, apa berlaku pada diri saya? 3,146 kalori, untuk orang lelaki, dia biasa boleh bakar 2,500 kalori sehari. Maknanya kalau kita tolak, 3,146 kalori tadi, tolak dengan 2,500, maknanya setiap hari dalam badan saya ada 646 kalori yang tidak dibakar. Kali dengan 365 hari, jumlah kalori 235,790 kalori setahun, dan setiap 7,000 kalori berat badan naik 1 kilo ataupun setiap 8,000 kalori, bahagi 8,000, hujung tahun tu berat saya dah naik dekat 30 kilo. Saya tak sedar pun. Masya Allah. Itu yang berlaku pada diri saya. Jadi kalau kita dah prihatin tentang perkara ni, kita boleh tukar kepada amalan yang lebih sihat. Sebab itu kita kena cari makanan yang tinggi khasiat, rendah kalori. Tinggi khasiat, rendah kalori. Jadi saya ambil nutrisi sekarang, dah 10 tahun, alhamdulillah. Nasi, ayam, so lebih kurang 1,700 saya punya kalori setiap hari. 1,700 dan kadang-kadang lebih kurang daripada situ. So bila itu berlaku, satu, kalau kita nak turun berat badan, dia akan turun secara natural. Secara semula jadi, tanpa senaman. Kalau tambah senaman, lagi hebat. So ini nanti saya akan kongsi dalam grup untuk rujukan semua. Okay, ini dia ada panduan juga. Kalori makanan Malaysia. Ha, nanti boleh tengok, boleh intai. Manalah makanan kegemaran aku. Ha, tengok kalori dia berapa. Jadi bila kita tahu, kita boleh buat percaturan. Jadi mungkin hari ni dah terlebih kalori. Mungkin besok kita makan kalori yang lebih. Alright. Okay. So, macam mana maklumat tu? Membantu tak? Takut nak makan lah. Jangan takut nak makan, Kak Su. Makan tu nikmat. Makan nikmat Makan nikmat. Allah bagi kita keboleh untuk makan tu nikmat. Dan ingatlah, salah satu nikmat yang kita apa ditarik esok adalah nikmat kita makan tak kala kita dah mati esok. Dah tak boleh makan. Jadi makan tu nikmat. Cuma kita kena berhati-hati. Berjaga-jaga. Jadi belajarlah tentang kalori. InsyaAllah minggu depan hari Senin saya kongsi cara nak kira kalori, keperluan kalori badan masing-masing. Sebab kita semua kalori berbeza. Berbeza. Jadi bila kita tahu badan kita boleh bakar berapa kalori, kita boleh urus takbir badan kita dengan lebih baik. Tapi nak bagi rule of thumb yang paling mudah, wanita biasanya boleh bakar 1,500 1,500 ke 2,000 bergantung kepada umur, faktor aktiviti. Lelaki boleh bakar 2,000 ke 2,500, tapi bergantung juga kepada faktor umur dan sebagainya. Lelaki biasa boleh bakar lebih, dia bergantung kepada jantina, faktor umur dan juga aktiviti harian. Kalau anda lebih aktif, mungkin anda bakar lebih. Kalau anda kurang aktif, mungkin bakar kurang. Jadi benda-benda ni kita boleh belajarlah, semua ni ilmu. Sebab itu anak-anak kita tolong jaga daripada dia orang kecil. Sebab apa? Kalau lemak dia orang terlalu tinggi pada usia muda, nanti mereka akan hadapi masalah obesiti. Sangat susah nak turunkan balik. Sebab itu bila kita tengok kalau anak-anak dah besar sihat tu kan, orang selalu kata, "Ui, sihat." Bahaya. Itu bukan sihat yang kita nak. Sebab anak-anak ni dia makan apa yang kita bagi, mak bapak bagi. Jadi kita kena jaga. Jadi salah satu tip yang saya boleh share, pertama sekali didik anak-anak kita minum air kosong. Minum air kosong.
Jadikan mereka suka cintakan air kosong. Sebab air kosong sahaja dah boleh selamatkan kalori yang sangat banyak. Air manis ni kalori sangat tinggi. Kalau nak minum sekali-sekala boleh, kalau boleh kongsi. Tak rugi apa. Air tu sedap ditekak sahaja. Tapi datang dengan kalori yang sangat tinggi, gula yang sangat tinggi, berbahaya untuk kesihatan. Sebenarnya percayalah cakap saya, kalau kata kita semua ada kesedaran kesihatan ni yang lebih bagus, Masya Allah, bilangan pesakit di hospital kita boleh dikurangkan. Kos untuk berubat boleh dikurangkan, negara boleh jadi lebih produktif. Sebab itu kita betul-betul dakwah kesihatan ni. Kesihatan bermula dari rumah, kita kena mainkan peranan. Carilah makanan yang sihat, carilah amalan gaya hidup yang sihat, cari community. Itu tujuan kita buat community ni. So maknanya hari ni kita mengingat, saling ingat mengingati, kita balik pada keluarga kita, kita cakap hari ni jom kita makan sihat. Kita check semoga minum air cukup ke tidak. Sebab penting sangat. Coach nak tanya soalan. Ya, silakan Kak Su. Anak Kak Su, dia minum air kosong je, tak minum air manis-manis yang lain. Alhamdulillah, tahniah. Dia amat suka dengan nasi. Okey. Masa sebelum dia masuk tahfiz, badan dia memang debak. I think about 50 plus kg lah. Tapi sebab dia dah masuk madrasah tu, dia jadi kurus sikit lah sekarang. Tapi sebab PKP sekarang ni, dia duduk di rumah, dia lagi lah nak makan nasi. Memang dia nasi memang, he's a rice lover lah. Okey. Alhamdulillah. Untuk makluman Kak Siti. Cik Arisa, apa khabar? Assalamualaikum. Okey. Abang Nesa mau masuk. Tak apa. Okey. Pasal soalan nasi tu, saya nak bagi pengakuan, saya pun suka makan nasi, anak-anak saya pun suka makan nasi. Alright. So tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma kita kena makan ikut portion. Kita kena makan ikut portion. Tapi sebelum kita boleh didik untuk makan ikut portion, kita kena bagi ilmu dulu. Kena bagi ilmu. Jangan terus kata, dik, hari ni makan banyak ni je boleh. Nangislah dia. Jadi kita kena bagi ilmu. Maknanya kena cakap, okey, nasi ni makanan kategori apa? Kategori karbohidrat dan dia ada gula. Makanan ni sebenarnya ada kalori. Badan kita macam mana? Bila kalau kita makan lebih, apa jadi? Supaya dia tahu dan dia boleh buat keputusan. Sebab kalau kita perasan, anak-anak kita, budak-budak kita zaman sekarang, dia orang sangat pandai. Sangat pandai. Tak boleh kita sendiri cakap macam kita dulu kan. Mak kata tak boleh, kita kata ya mak. Sekarang tak ada, dia tanya.